Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazrul Ismail. Saya trainer di Akademi Sinergi, membawakan game board game yang terkini daripada Akademi Sinergi, namanya Kingo, yang mewakili kepada Quranic Bingo, di mana dalam set ini tuan-tuan dapat bermain, dapat bersantai dalam masa yang sama mendalami kepada isi perkataan di dalam Al-Quran. Dan ini adalah siri yang pertama. Akan ada lagi cartridge ataupun kepingan-kepingan tambahan untuk kita belajar lebih banyak lagi isi kandungan dalam Al-Quran. Dalam sesi ini, saya akan menerangkan tentang bagaimana Kingo ini dimainkan agar tuan-tuan boleh bermain dengan ahli keluarga bersama dengan anak-anak di sekolah, malah di pejabat juga. Apabila tuan-tuan tahu menggunakannya, ia dapat memberi kesan yang amat besar. Baik, bagaimana cara bermainnya? Ada 10 tahap. Ada 10 tahap untuk bermain Kingo. Dan dalam siri ini, apa yang saya akan tunjukkan ialah kita akan melihat pada tahap 1, tahap 5 dan tahap 6. Kerana ini adalah cara asas yang mudah untuk bermain Kingo. Tapi Kingo ini juga boleh digunakan untuk tahap melahirkan idea-idea kreatif. Ya? Dan juga idea-idea inovatif. Dan juga bagaimana untuk merancang sesuatu sistem dan juga melatih lebih ramai orang pada satu-satu masa. Jadi, hari ini saya akan menerangkan tentang 1, 5 dan 6.